Halo, selamat bertemu kembali di pembelajaran hari ini bersama Miss Blue. Dan hari ini kita akan belajar MTK atau Matematika. Jadi Miss Blue harapkan anak-anak sudah siap sedia untuk sama-sama belajar hari ini ya. Siapkan buku, siapkan alat tulis, dan siapkan diri untuk mendapatkan pelajaran hari ini. Selamat datang di level selanjutnya. Jadi tetap saksikan ya. Semangat dan selamat belajar. Oke, apakah anak-anak sudah siapkan diri? Sudah siapkan buku? Sudah siapkan alat tulis? Kalau sudah semuanya, sekaranglah waktunya kita akan sama-sama belajar matematika, tetap di bilangan cacah, dan tentu saja yang terpenting, pembelajaran hari ini judulnya adalah perbandingan dua bilangan. Jadi, kita masuk ke materi. Oke, perbandingan dua bilangan. Di sini Miss Blue mempunyai dua bilangan, yaitu 320 dan 310. Nah, di pelajaran sebelumnya kita kan telah menentukan mana yang ratusan, puluhan, dan satuan. Sekarang Miss akan menjabarkan 3 termasuk dalam ratusan. Kemudian 2 dan 1, 2 dalam 320 dan 1 dalam 310 merupakan puluhan. Dan angka 0 di belakang merupakan satuan. Jadi kita jabarkan dulu ya seperti itu untuk mengetahui nilainya. Oke, sekarang untuk mengetahui perbandingan mana yang lebih besar atau kurang dari, setelah kita jabarkan, kita melihat angka ratusannya sama-sama memiliki nilai 300. Jadi angka ratusannya sama. Kita tulis sama. Nah, sekarang kita masuk ke angka puluhan. Angka puluhannya ada 20 dan 10. Jadi, 20 dan 10 mana yang lebih besar? Tentu saja 20. Jadi, ditulisnya 20 lebih dari 10. Perhatikan, jadi ratusannya sama, puluhannya berbeda, dan satuannya sama. Jadi, perbandingan dua angka tadi bisa ditulis seperti ini. 320 lebih dari 310. Kalau anak-anak perhatikan ada tanda ya di tengah-tengah 320 dan 310. Sekarang Miss akan jelaskan. Jadi, tanda tersebut itu menandakan kurang dari dan lebih dari. Kalau di 320 itu tandanya lebih dari. Perhatikan gambar ini ya. Tanda kurang dari mengarah kemana dan tanda lebih dari mengarah kemana. Jadi ingat ya arahnya kemana supaya tidak salah. Baik, sekian dulu ya pelajaran MTK hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti tentang pelajaran yang Miss berikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, bye-bye. Hai anak-anak semua, sekarang kita masuk ke pembelajaran PJOK. Jadi, siap-siap ya, saksikan video setelah ini untuk mengetahui pembelajaran PJOK hari ini. Semangat belajar!